fenomena alam, langit terbelah, di Pacitan viral. Dalam video berdurasi 1 menit 17 detik itu digambarkan awan putih membentuk garis dari ufuk selatan hingga berakhir di orbit matahari. Meski hanya berlangsung puluhan menit, namun pemandangan langka itu sempat menyita perhatian warga. Sebagian warga menganggapnya peristiwa biasa. Namun tak sedikit pula yang mengaitkannya dengan pertanda tertentu. Seperti halnya berakhirnya pandemi maupun potensi gempa. Biasanya akan terjadi dua hal, hilangnya wabah atau datang bencana baru, tulis Danur Suprapto, salah satu warga Pacitan, Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021. Semoga ini pertanda pandemi segera selesai, tambah Danur. Warga Pacitan lain bernama Noto mengaku tidak terlampau kaget melihat penampakan tak biasa di angkasa tersebut. Pun begitu dirinya mengaku tak sempat mengabadikan momen langka itu. Meski tak menganggapnya firasat tertentu, namun dia berharap daerahnya dijauhkan dari mara bahaya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah apapun, termasuk gempa, kata Noto. Sejumlah netizen lain mengaitkannya dengan asap pembuangan pesawat terbang yang melintas. Bahkan ada pula yang dengan nada bercanda menyebut asap putih itu merupakan jelaga mercon. Namun menurut Asri, warga asal Kelurahan Ploso, dirinya tak melihat penampakan pesawat terbang melintas sejak sehari sebelumnya. Pagi ini tak ada pesawat melintas. Adanya kemarin, ungkap Asri. Informasi dihimpun, awan membelah langit itu mulai tampak usai subuh dan baru menghilang sekitar pukul 6.30 WIB. Di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudra Indonesia, awan tampak runcing, sedangkan pada ujungnya di bagian utara bentuknya perlahan memudar. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda?